Diamku bukan berarti lemah, ku hanya menunggu waktu yang tepat untuk melepasmu dari hidupku. Jika cinta kau anggap mainan, hubungan takkan menjadi indah, maka lebih baik sudahi saja. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama aku yang selalu salah. Gede apa di sini? Emang selalu salah sih. Udah episode kemarin udah salah tuh, ditanyain berapa hari, jawabnya apa gitu, oh, kan? Like gitu ya kan. Makanya hari ini jangan sampai salah lagi ya, Neng. Iya, cukup lagunya aja aku yang selalu salah. Kalau kita jangan sampai salah karena kita mau reaksiin penampilan Onyo kemarin konser tanggal 4 Mei. Iya, nyanyiin lagu ini udah lagu keberapa ini ya, kagak ngitung lagi dah. Judulnya aku yang selalu salah. Ini salah satu lagu favorit aku juga ini. Iya, iya. Iya, langsung aja tontoninlah Veteran Putra Onsu. Salah. Oh lah, I love you. Buat kali. Lihat deh sikapnya Onyo. Tadi sebelum nyanyi sama yang udah musiknya udah jalan ya. Berubah gitu. Berubah ya, langsung. Gitu, siap, I'm ready buat nyanyi gitu. Iya kan? Yang membangun emosinya gitu. Ini kan lagu-lagu melodi ini kan harus membangun emosi ya, dari awal ya. Gitu. Aduh. Di setiap pertengkaran kita. Asik. Aduh. Meskipun sedikit ya, tapi ya, enak banget improve-nya. Aduh, dinamikanya mantep. Saja. Dinamikanya. Di lagu ini memang harus memang banyak ini ya, nada-nada yang tinggi, endurance harus kejaga. Iya, benar-benar. Banyak ambil atas kan? Ke atas, betul-betul. Berarti lama, ku hanya menunggu waktu yang tepat. Oh, bagus. Wow. Aduh, BXB. Nice. Kasih bucket tuh kalau kita konser tuh suatu penghormatan yang luar biasa. Apresiasi yang tinggi gitu ya. Aku ngeliat anak ini kok makin terkagum-kagum ya. Yes, beneran lo ini udah lagu keberapa tuh aku makin lihat Onyo tuh. Kok gue makin kagum ya sama bocah ini. Iya. Iya kan? Gak tahu kenapa muncul aja perasaan itu sendiri gitu. Muncul gitu.
apakah. Aduh. Asik. Woo. Oh, selalu dan selalu. Selalu. Aku selalu suka banget di situ kayak apa riff and run-nya gitu ya, vibrasinya tuh enak gitu. Dan aku sukain sama Onyo ini selalu setiap kali habis rap pertama pengulangan gitu pasti dia akan ada improve, akan berubah gitu, itu ya, lagu-lagunya. Dari kemarin kita ngereaksi kayaknya belum ada yang gagal ya Unyi nyanyinya. Bener-bener. Belum ada yang kita kata nggak ada kita ekspresi kayak gitu. Mulus banget. Ini mulus ya, sampai sini masih mulus ya. Yes. Udah lagu keberapa gitu kan? Yes, bener banget. Kembali enjoy lagi ya, setelah urak-urakan nikah cinta kita mulai enjoy lagi, menikmati semuanya. Aku sukanya nih beberapa lagu yang mau nyanyiin ya, termasuk lagu ini. Onyo banyak nyanyi dengan cara yang sederhana banget. Nggak terlalu banyak ngereok-ngereok gitu, nggak terlalu banyak over-over. Yes. Kasih skill sana, skill sini. Yes. Benar-benar kayak, yuk kita enjoy yuk, nikmatin semuanya yuk. Kesannya tuh seperti itu gitu. Dan kita juga menikmati yang disuguhin sama Onyo. Yes, gitu. Benar. Nafas Anda tolong, nafas Anda tolong, nafas Anda tolong. Panjang ya. Bersiap semuanya. Aduh, klimaks banget ini. Asik. Klimaks banget ini. Asik. Klimaks ini, klimaks banget. Gila, ini klimaks banget. Lagu ini kan memang di part ini tuh memang harus up banget gitu ya. Di sini Onyo kayak mulai dari tiapku bukan. Itu tuh harus naik terus tuh. Oh, tidak. Beda lah ini ya. Beda. Lah, ini berbeza lah. Iya. Beda sama originalnya. Berbeda banget. Wow, aku suka banget ini benar-benar Onyo nyanyinya dengan cara yang sederhana gitu, bukan yang biasanya kan kalau orang konser udah tahu suaranya bagus, skillnya bagus pasti banyak ada lah gitu ya akrobatnya gitu ya. Tapi di sini tuh enggak, kita benar-benar dimanjakan dengan sederhanaannya dengan rasanya. Dan di part tadi di ujung yang mulai habis diamku bukan
Wow, itu sampai ke ending-endingnya tuh benar-benar yang rasanya di ending tadi enak banget, jelek banget, jelek banget. Mantap. Aku udah no komen deh, aku benar-benar udah mau menikmati beneran ini suaranya Onyo nyanyi lagu ini. Dan kita bakal lanjut lagi abis ini lagu selanjutnya. Betul sekali. Cukup lagu tadi yang bikin kita jelek, kalian jangan. Kalian harus subscribe channel ini. Yo, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.